Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Selepoh News. Ariel Noah diketahui, memang sudah lama berkecimpung di dunia hiburan tanah air, sebagai vokalis band papan atas bersama band yang digawanginya, Ariel Noah pun sukses besar dan memiliki nama besar. Kekayaan yang dimilikinya sebagai pesohor negeri pun tentu melimpah. Meski begitu, Ariel Noah memang termasuk jarang pamer kekayaan pria bernama asli Nazril Irham tersebut. Memang bukan tipikal orang yang gengsian. Salah satunya, tercermin saat ia tak gengsi menyantap makanan sederhana, beralaskan daun pisang padahal, melansir dari IDEA pada tanggal 18 September tahun 2019 silam, sekali manggung saja Ariel bisa mendapatkan honor hingga 400 juta rupiah. Selain itu, Ariel Noah juga dikenal berhasil dalam bisnis konveksi dan juga pakaian. Telah lama terjun di dunia hiburan dan bisnis, pendapatan Ariel Noah pastinya tak kaleng-kaleng. Namun, hal tersebut tak membuat Ariel Noah menjadi sombong. Ariel malah terlihat kelewat sederhana. Ditilik dari Instagramnya, Ariel bahkan jarang sekali memperlihatkan barang-barang miliknya di media sosial. Ditilik dari highlight Instastory Ariel, pada tahun 2019 silam, Ariel pernah kedapatan makan bersama teman-temannya menggunakan daun pisang. Ariel terlihat makan nasi dan berbagai lauk lesehan menggunakan tangan walau kelewat sederhana. Siapa sangka bahwa Ariel memiliki salah satu motor yang sangat mahal. Dikutip dari Grid Auto, Ariel memiliki motor gede BMW R9T buatan Jerman. Motor Ariel ternyata lebih mahal dari beberapa mobil Jepang, ditaksir kurang lebih seharga 600 juta rupiah. Satu motor Ariel, sama seperti harga mobil Kijang Innova yang seharga 300 jutaan. Satu motor Ariel bahkan setara dengan 3 unit Expander tipe terendah, yaitu GLX MT yang seharga 200 juta. Selain motor, mantan kekasih Luna Maya ini juga punya rumah mewah yang jarang terekspos. Rumah milik Ariel Noah ini terletak di Bandung dan terdiri dari dua lantai. Dinding rumah dicat putih dengan aksen pagar dan gerbang hitam. Terdapat taman asri di halaman depan. Seperti yang dikutip, Nazril Irham atau lebih akrab dipanggil Ariel ternyata memiliki hobi mengkoleksi Gundam. Tak hanya itu, Ariel bahkan mampu merakit Gundam alias Gunpala. Hal itu terlihat dari berbagai unggahan akun Instagramnya @ariel_ins. Vokalis Noah tersebut kerap mengunggah beberapa koleksi Gundamnya, dari yang sudah jadi maupun yang lagi dirakit. Demi melakukan hobinya tersebut, pelantun tembang separuh aku itu, bahkan hingga membuat meja khusus untuk merakit koleksi Gundam miliknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa ikutin terus update terbaru dari channel kesayangan kalian.